baik lagi di High 10 tanggal di Indonesia terbaik saat ini. Seperti biasa kita kedatangan bintang tamu. Kali ini cukup jauh banget nih dari Jogja. Kita sambut inilah Kapten Jack. Bukan masalahku dijauhi karena ku tak menjadi pemabuk. Terserah jika ku tak broken rule. Yang kalian pakai tak mengikuti gaya kalian. Jadi bencilah, hinalah aku. Ya, ini dia Kapten Jack. Hai. Oke, ini jauh-jauh banget dari Jogja, men. Sekarang kita bakal kenalin dulu ya satu-satunya. Boleh menyebutkan namanya satu persatu nih, Mas? Oke, okay, aku Momo, vokal gitar. Aku Babon di drum. Aku Sanjo gitar. Assalamualaikum, Novan di bass. Aku Ismet di keyboard. Baik sangat nih kayak Mas Novan ya. Boleh ada start gimana gitu. Kayak gue mau nanya lagi nih, kenapa sih Kapten Jack bukan Kapten Hook gitu? Untuk kapten-kapten yang lain, awalnya ratusan tahun lalu gitu. Ketika kami ngumpul-ngumpul pengen emang udah ngumpul dari zaman kecil sebenarnya, terus pindah ke Jogja. Kami cuma pengen cari nama yang enak disebutkan, yang gampang disebutkan tanpa ada embel-embel filosofi apapun. Ketemunya sama Babon tuh Kapten Jack. Kita nggak perlu cari arti apa segala macam. Kalau menurut kami ini enak nih nama nih, bisa dipakai, bisa disebutkan orang dengan gampang. Jadilah sampai sekarang nama itu tetap dipakai. Kami karena kami pikir kami lebih ingin berfilosofi di karya ketimbang berfilosofi di nama panjang lebar dan segala macam. Toh nanti tidak ada artinya sama sekali juga lucu gitu. Jadi kami lebih baik berfilosofi di karya, kira-kira sih begitu gitu. Bener kan, dalam banget kan kan. Lain di lirik-lirik yang dalam-dalam, ternyata namanya juga dalam-dalam banget. Oke, gue tadi sedikit nih dapat bocoran nih dari redaksi biasa. Kayaknya Kapten Jack nih lagi sering berkolaborasi ya, bener gak? Iya, jadi bukan berkolaborasi sih sebenarnya. Kami lagi seneng-senengnya, lagi giat-giatnya untuk bikin konser tunggal, konser sendiri lah. Yang memang kami prakarsai sendiri, kami arrange sendiri semuanya. Tapi bukan cuma sekedar gigs, kecil, tapi satu set konser gitu. Dan yang terakhir kemarin kami coba mengkolaborasikan musik dengan beberapa seniman-seniman perempuan di Jogja, termasuk tari, puisi dan segala macam. Ini lagi asik-asiknya. Mungkin doain aja besok mungkin kami bakal bawa konsep yang sama ke Jakarta kalau memang memungkinkan nantinya. Kira-kira seperti itu. Kita semua bakal nunggu ya. Gimana katanya main sama nari-nari boy. Oke, sekarang gue mau kasih tantangan nih seperti biasa. Ini kan High 10. Gue bakal ngasih mereka tantangan untuk ngikutin nomor 1 siapa sih sama nomor 10 nya. Ini di dalam sini nih bakal diikuti nih sama Kapten Jack lagunya nih. Oke, langsung aja ini dia High 10 versi Kapten Jack. Monggo. Oke. Ini adalah High 10 versi Kapten Jack. Nomor 10, Pareo adalah Emerald JKT48. Nomor 9, Faith dari Pirate. Nomor 8, Jatuh Hati dari Raisa. Nomor 7, Takkan Menyerah Tomato Pumpkin. Nomor 6, Kotak Rock and Roll. Nomor 5, Jura berawal dari Tata. Nomor 4, Blue Wall For Events featuring Willy After Coma. Nomor 3, Forex Jadilah Berdistraksi. Nomor 2, Tetap Dalam Jiwa Isyana Saraswati. Dan nomor 1, Jatuh Ke Semesta by Malik and the Essential.
Yeah. Itu dari versinya Captain Jack. Sekarang kita lihat versinya Hai. Bila memang harus berpisah, aku akan tapi ku yakin kau milikku. Aku membiru terperangkap mengerti. Salam mandi, salam mandi. Ini dia. Selalu memikirkan kamu, Albi. Waduh. Kenapa kamu begitu? Ku terpikir pada tuturmu. Aku tersihir jiwa. Cuman bener dua. Tapi ini dalam sejarah high ya, high school nih yang pertama. Captain Jack itu benar menebak juara nomor satu nih. Yes. Oke, kalau menurut versinya Captain Jack, versi Captain Jack atau versinya high yang paling benar? Versi Captain Jack. Versi Captain Jack. Versi Captain Jack. Versi Captain Jack. Oke, apapun pilihan kamu, versi Captain Jack atau versinya high, yang penting kita tetap support musik Indonesia. Tunggu dulu, yang mana mana. Sebenarnya kita akan menjam bareng Captain Jack. Judulnya adalah monolog tak terdengar. Monolog tak terdengar. Ini dia, jam bareng Captain Jack.